Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi shalla 'alan nabiyyi qadiman wa waqa'a dzikruhu fil Qur'ani tamjidan. Lahu wa ikraman wa amarona bittiba'i syari'atihi halalan wa haraman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi kana 'adzabuhu 'aziman, wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana qalbuhu saliman. Wassalatu wassalamu ala nabiyil ummi alladhi kana khuluquhu kariman wa ala alihi wa ashabihi alladhina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim, alimna bilmika kama tardo bihi anna. Ya halim, khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqiqna bi haqaiqil ilmi. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina wa yassir wa la tu'asir wa tamimna bil khair. Amma ba'd. Engkang kawula hormati Bapak Ibu Jamaah Majelis Taklim Khawaja Shodiqin, alhamdulillah wonten siang menika saged ngrawuhi pengaosan tafsir Jalalain surat Al-Kahfi, nggih. Walaupun dalam keadaan pandemi, jenengan tetap dipun paringi nikmat oleh Allah saged nglampahi siam Ramadan. Mugi-mugi siamnya saged untung, nggih. Alhamdulillah wonten siang menika kita tansah pinaringan sehat walafiat. Mugi-mugi anggenipun ngaos menika saged manfaati fid dini wa dunya wal akhirah. Kleresan ingkang kita aos menika sami kalih keadaan bulan-bulan menika. Ya menika cocok pilihan panjenengan, ya menika surat Al-Kahfi. Engkang cedhek mriki sinten? Diku. Oke, monggo mau surat Al-Kahfi ayat setunggal ngantos sedoso sareng-sareng. Mugi-mugi barokahipun Kahfi niki kula lan panjenengan ngaos niki dilindungi kalih Allah. Kados Allah melindungi Ashabul Kahfi, ya kados Allah melindungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun monggo maos bareng-bareng. Monggo buka aja. Ditartil mawon, mboten usah banter-banter. Monggo. Jangan cedek mikir dan enten mikir dan mikir. Monggo jangan. Monggo buka cimun. Cinten terserah. Ayat tunggal ngantos sedoso. Nyebut monggo. Ngagemik, ngagemik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم
يقولون إلا كذبا فلعلك باخر نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنقلهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف وقالوا ربنا ayat pertama menika kangge lindungi panjenengan saking dajjal lan anak buah dajjal. Saderenge ngaos surat Al-Kahfi kula jelasaken riyin asbabun nuzul surat Al-Kahfi. Penantas wiran asbabun nuzul. Sudah pernah dengar asbabun nuzulnya surat Al-Kahfi? Berapa lama jadi umat Islam? Sudah tahun jadi umat Islam, tidak tahu asbabun nuzulnya surat Kahfi. Kalau bahasa Indonesia mohon nggih, karena mangke yang di YouTube kesannya boten protes jamaah yang di luar badan. Jadi surat Al-Kahfi ini asbabun nuzulnya setelah Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ini orang-orang kafir Quraisy, orang Yahudi, orang Nasrani ini masih belum percaya kalau Nabi ini diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tetapi di Madinah itu masih banyak pendeta-pendeta Yahudi yang masih memegang kitab Taurat yang asli dari Nabi Musa. Karena orang-orang Quraisy dan orang-orang kafir di Makkah belum percaya kalau Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi, maka pembesar-pembesar kaum Quraisy berkumpul karena orang-orang di Makkah gelisah dengan adanya Muhammad. Kenapa Muhammad ini semakin hari popularitasnya semakin tinggi, pengikutnya semakin banyak, namanya semakin meluas kemana-mana. Ini yang dikhawatirkan oleh orang-orang Quraisy, karena di sana banyak kabilah-kabilah atau raja-raja kecil khawatir kalau kalah saingan dengan Muhammad. Sehingga pembesar-pembesar kaum Quraisy ini menyuruh, meminta dua utusan, yakni An-Nadhar bin Al-Haris dan Uqbah bin Al-Mu'id, ini untuk pergi ke Madinah. Pergi ke Madinah untuk menemui para pendeta Yahudi yang masih memiliki kitab Taurat yang asli dari Nabi Musa, untuk bertanya perihal Nabi Muhammad. Apa kira-kira yang ditanyakan? Setelah sampai di Madinah, An-Nadhar dan Uqbah ini bertanya kepada para pendeta Yahudi, "Wahai para pendeta Yahudi, kami adalah utusan kaum Quraisy dari Makkah. Kami diutus oleh bangsa kami untuk menanyakan sahabat kami yang bernama Muhammad, apakah dia ini benar-benar nabi atau rasulnya Allah atau bukan?" Akhirnya para pendeta Yahudi tadi mengatakan seperti ini, "Wahai An-Nadhar dan Uqbah, kalau kamu ingin tahu kalau Muhammad adalah Nabi dan Rasul, maka tanyakan kepadanya tiga hal. Yang pertama, tanyakan tentang pemuda yang melarikan diri di zaman dahulu dan bagaimana kisahnya, karena di sana terjadi keajaiban yang luar biasa. Yang kedua, tanyakan
tentang kisah seorang laki-laki yang bisa berjalan dari ujung timur sampai ke ujung barat dalam waktu yang sekejap. Bahkan konon katanya dulu laki-laki ini bisa mengelilingi dunia dalam sehari sampai 100 kali. Yang ketiga, tanyakan kepadanya apa sesungguhnya hakikat ruh itu. Kalau Muhammad bisa menjawab ketiga hal ini, berarti Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Maka ikutilah apa yang menjadi ajaran Muhammad. Pada waktu itu di kota Makkah terjadi pandemi taun. Orang-orang pada kena wabah, takut tidak mau, tidak berani masuk ke Masjidil Haram. Di rumah terus salaman juga enggak berani. Ini sama dengan kejadian yang kita alami hari ini. Ini yang pertama, asbabun nuzulnya surat Al-Kahfi, karena orang-orang kafir Quraisy di Makkah dan di Arab pada umumnya belum meyakini, belum percaya bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Tetapi orang-orang ini kan masih punya itikad baik, masih disuruh bertanya kepada orang yang masih mendekati agama Samawi, yakni agamanya Nabi Musa. Kenapa seperti itu? Nah, setelah utusan ini pulang dari Madinah, maka disampaikanlah tiga hal ini kepada pembesar-pembesar kaum Quraisy. Akhirnya mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah berbondong-bondong, ya sama dengan kita kalau sekarang demo, ya, mendatangi Nabi. Karena Muhammad makin hari makin terkenal, orang-orang Quraisy kalau pidato gelasnya dibanting-banting, akuannya dibanting-banting. Ini orang Quraisy di zaman dahulu, ya. Sama sampai hari ini. Akhirnya mereka semua datang ke rumahnya Nabi Muhammad dan bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, kami telah mendatangi pendeta-pendeta Yahudi yang masih memiliki Taurat asli dari Nabi Musa, dan kami akan bertanya kepadamu tentang tiga hal. Yang pertama, terangkan kepada kami perihal pemuda yang melarikan diri di zaman dahulu. Bagaimana kisah mereka? Karena sesungguhnya mereka mengalami kejadian yang sangat menakjubkan. Kedua, ceritakan kepada kami tentang kisah seorang laki-laki yang mampu mengelilingi dunia mulai bagian timur hingga bagian barat dalam waktu sekejap. Yang ketiga, apa sesungguhnya hakikat ruh itu?" Terus Nabi menjawab, "Wahai kaum Quraisy, baiklah kalau begitu akan aku jawab esok hari." Nah, setelah itu orang-orang Quraisy pulang, semuanya pulang dari rumah Nabi. Keesokan harinya mereka berbondong-bondong ke rumahnya Nabi Muhammad, ternyata Nabi belum menjawab. Mulailah orang yang tidak suka kepada Nabi mengatakan Muhammad ini adalah pembohong. Karena apa? Pesan dari pendeta Yahudi, kalau Muhammad bisa menjawab tiga pertanyaan ini, berarti Muhammad adalah Nabi Allah dan Rasul Allah. Kalau tidak, berarti Muhammad adalah ahli merangkai kata-kata. Dia adalah seorang yang ahli merangkai kata-kata. Dan tunggulah masa kehancuran Muhammad. Kameranya pas. Nah, sampai hari ketiga belum datang juga wahyu. Hari keempat belum datang juga wahyu. Akhirnya makin hari Nabi makin gelisah. Semua orang setiap hari demo ke rumahnya Kanjeng Nabi. Bayangkan Nabi Muhammad di demo orang-orang Quraisy. Kalau jenengan yang di demo bagaimana? Langsung minggat. Kenapa? Ya Allah, ini kenapa sudah satu minggu kata Nabi kok belum kunjung datang wahyu. Jibril juga belum kunjung datang. Sampai hari ke-14 marahlah orang-orang Quraisy karena Nabi menjawab besok aku jawab. Sampai 14 hari Nabi belum menerima
wahyu. Terus diancam oleh orang-orang Quraisy, kalau hari ke-15 kamu tidak bisa menjawab pertanyaan kami, maka kamu akan saya bunuh. Akhirnya di hari menjelang hari ke-15, Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW dan Nabi bertanya, "Wahai Jibril, kenapa kamu tidak segera datang sampai saya ini dihujat oleh orang-orang di Makkah? Orang-orang kafir Quraisy semuanya menghujat saya. Orang Yahudi menghujat, orang Nasrani juga menghujat. Lebih-lebih bangsaku sendiri orang Quraisy." Kata Jibril, "Wahai Muhammad, lain kali kalau ngomong, kamu jangan terlalu pede. Kamu kemarin kan ngomong, ya besok saya jawab." Makanya Allah tidak mengirim jawaban kepadamu karena kamu dianggap sudah mampu menjawab. Maka lain kali kalau ada pertanyaan kamu jawab, "Insya Allah besok saya jawab." Ingat ini kata-kata insya Allah. Insya Allah setelah itu Nabi kalau berkata apapun pasti ada kalimat insya Allah. Karena tidak lupa, tidak mengatakan insya Allah, wahyu tidak turun sampai 15 hari. Kalau jenengan saya tanya, gimana bisa datang ngaji? Insya Allah Gus, insya Allah saya teko boga. Gus dikei protokol kok ya teko nekeri ya. Ya, ini ngajinya pakai protokol. Sama dengan ketika Nabi Muhammad ini pakai protokol ketika didatangi orang-orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad pertama ditanya tentang pemuda-pemuda di zaman dulu yang melarikan diri dan memiliki kejadian yang sangat menakjubkan. Yang kedua ditanya tentang seorang laki-laki yang mampu mengelilingi dunia dalam waktu sekejap dalam sehari. Bahkan bisa sampai 100 kali dalam waktu sehari. Yang ketiga adalah tentang ruh. Bagaimana ruh? Inilah kisahnya kenapa surat Al-Kahfi turun. Dan judulnya surat ini, nama suratnya namanya Al-Kahfi. Artinya apa? Artinya gua, bahasa Jawanya gua. Oke, ini artinya Ashabul Kahfi. Diambil dari kisah tentang Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini kalau agama Samawi selain Islam, ini kisahnya namanya The Seven Sleepers. Kalau jenengan baca Bible, ada kisah Ashabul Kahfi, di sana namanya The Seven Sleepers. Eling mboten The Seven Sleepers. Mangke nanti kalau ada film The Seven Sleepers, berarti itulah film tentang Ashabul Kahfi. Oke, ngaji sama saya jangan besok. Ono film kok api The Seven Sleepers. Ya, itulah namanya Ashabul Kahfi tapi versi Injil. Ya, versi Injil. Kalau versi Islam namanya Ashabul Kahfi. Nah, kalau laki-laki yang bisa mengelilingi dunia dalam waktu sekejap, siapa kira-kira orangnya? Kalau di Islam namanya Dzulqarnain. Kalau di Badas namanya Zulkarnain. Kalau ada orang namanya Zulkarnain, yaitulah Dzulqarnain. Di Indonesia terkenal dengan istilah Zulkarnain. Dalam bahasa Arabnya Dzulqarnain. Di dalam kisah lain, di kitab suci agama Samawi lain seperti di Kristen namanya The Man with Two Horns. Dengan catat The Man with Two Horns. Kan lulus kok kampung Inggris ya gak iso. Bahasa Bible-nya artinya The Man with Two Horns. Nah, yang hari ini kuliah siapa? Catat The Man with Two Horns. Bahasa Arabnya Dzulqarnain. Dzul memiliki kornen dua tanduk. Orang yang memiliki dua tanduk, bahasa Inggrisnya The Man with Two Horns. Yang ketiga inilah yang selalu ditanyakan oleh orang-orang Yahudi di zaman dulu sejak zaman Fir'aun. Di zaman Fir'aun,
orang-orang kaya yang mengelilingi Fir'aun namanya adalah Korun. Ingat, orang-orang kaya, konglomerat-konglomerat di zaman dulu sejak zaman Fir'aun yang mengelilingi penguasa di zaman Fir'aun namanya Korun. Ini memiliki kesamaan konsonan bunyi vokalnya Korun dengan Korona. Korun di zaman dahulu, kalau dia kalah dagang, kalah politik, kalah ekonomi, kalah apapun, selalu menyebarkan ta'un. Ta'un, bahasa dulu di Quran namanya ta'un, bahasa Jawa, bahasa Indonesianya wabah, bahasa Latinnya namanya virus. Terus dibaca orang Badas namanya virus. Bacanya virus, dibaca virus. Orang Badas diabetes, dibaca diabetes. Nah, satu. Jadi ta'un, sejak zaman dahulu para korun-korun atau konglomerat-konglomerat ini kalau kalah dagang, kalah secara ekonomi, kalah secara politik, kalah secara militer, kalah secara apapun, pasti menyebarkan ta'un. Ini pun terjadi sampai hari ini. Kita ini sedang dikirim ta'un oleh konglomerat-konglomerat Fir'aun. Fir'aun di zaman dulu memang ada Fir'aun, tapi sekarang kan anak cucu Fir'aun yang menjadi konglomerat. Saya juga membaca di kitab Hilyatul Aulia, itu ada tentang virus, ada walinya Allah yang bertemu rombongan virus semacam corona ini memasuki kota Damaskus. Nah, si wali ini bertanya, wahai virus, kamu mau kemana? Saya mau masuk ke kota Damaskus. Kenapa? Saya mau membunuh orang. Atas perintah siapa kamu membunuh orang? Saya atas perintah Allah untuk membunuh orang. Berapa orang yang akan kamu bunuh? 1000 orang. Berapa lama kamu akan tinggal di kota Damaskus? Saya akan tinggal di kota Damaskus selama 1 tahun. Setelah 1 tahun berikutnya, wali ini bertemu lagi dengan rombongan virus. Terus ditanya, wahai para virus, kamu dulu berjanji kepadaku katanya hanya membunuh 1000 orang, tapi di Damaskus ini yang mati 50.000 orang. Kenapa kamu tidak menepati janji? Wahai waliullah, saya hanya membunuh 1000 orang, tidak lebih. Terus sisanya itu siapa yang membunuh? Sisanya mereka mati itu bukan karena kena virus, tapi saking ketakutan terhadap virus, mereka itu imun tubuhnya turun, dia tidak berani keluar rumah, akhirnya tidak pernah kena matahari, tidak pernah kena asupan makanan yang bergizi, sehingga mereka mati. Matinya mereka bukan karena saya, tapi karena imun tubuhnya menurun karena saking ketakutan dengan adanya virus. Jenengan takut apa enggak? Ini sudah ada cerita dari zaman dahulu. Di Damaskus pun orang-orang yang diselamatkan oleh Allah adalah orang yang mendekat dan masuk ke dalam masjid. Tapi ya apa lek masjid itu harus dijogo. Kita betul-betul memanfaatkan waktu jam 2, langsung kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mana bahasa Jawa apa bahasa Indonesia? Lebih paham mana jenengan, bahasa Jawa dan Indonesia? Jawa. Pak Haji Jalil, kalah suara ya Pak. Jawa aja ya Pak. Kalau saya artikan Madura nanti, privat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah utawi sikapi haning puji iku lillahi kagungane Allah. Alladzi kang angzala nurunake ala abdihi ing atase kawulane alkitaba ing kitab. Walam yajhalan orang dadiake sapa Allah lahu kedue kitab aiwaja ing pengkong.
qayyiman liyunzira ba'syan syadida qayyiman turjejek liyunzira supaya meten-meteni ba'syan ing siksa syadidan kang banget milladunhu saking ngersane Allah wayubasyira lan ambe bungah almu'minina ing biro-biro wong mukmin alladzina kang ya'maluna padha ngamali sapa wong mukmin as-solihati ing biro-biro amal soleh annalahum setuhune ku keduwe alladzina ajran utawi ganjaran hasanan kang bagus sampun. Dan jenengan gak ada kitab, kalau punya kitab Quran yang ada terjemah lebih mudah. Ini saya baca satu ayat dulu sebagai pembukaan. Ayat 1 sampai dengan ayat 10 surat Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir mulai ayat 100 sampai ayat 110. Ini Allah memberikan keistimewaan supaya kita terhindar dari fitnah Al-Masih Dajjal. Jenengan lek tahiyat tak rungono. Allahumma inni a'udzu min fitnatil masyikid dajjal. Tapi rapal surat Al-Kahfi bakale dikeplak dajjal. Donga ngoten, doa seperti itu harus hafal surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 10. Dulu ada seseorang sahabat Nabi, ketika itu di rumahnya ada kalajengking dan binatang yang berbisa. Setelah itu dibacakan surat Al-Kahfi ayat 1 sampai ayat 10. Ternyata binatang-binatang yang membahayakan tadi pergi. Dan tiba-tiba dari hawa panas gini akhirnya mendung dan hujan. Akhirnya orang itu datang kepada Nabi dan Nabi memberikan jawaban, Iqra fa inna hasakinatu tatanazzalat lil Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, sesungguhnya ketenangan itu ada di dalam Al-Qur'an. Terus yang berikutnya Nabi bersabda, An Abi Darda radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man hafidha asyra ayatin min awali suratil Kahfi usima min fitnatid dajjal. An Abi Darda, hadis katrito saking Abi Darda. Rodia muga-muga ridoni sapa Allah. Allah anu saking Abi Darda. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallam muga-muga paring rahmat atim sapa Allah. Allah ala yang ngatasi Kanjeng Nabi wasallam lan paring keselamatan sapa Allah. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utahi sapane wong hafidho ngrekso atau hafal sapa wong asyrata ayatin ing 10 ayat min awali suratil Kahfi saking awale surat Al-Kahfi usima mongko bakal dilindungi sapa wong min fitnatid dajjal yaiku saking fitnahe dajjal. Hadis-hadis yang lainnya redaksinya hampir sama, jadi yang saya baca cuma satu hadis. Yang berikutnya wa an Abi Said Al-Khudri radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu min nuri ma bainahu wa bainal jum'ataini. Man qara'a surat Al-Kahfi, man taisabane wong qara'a maca sapa wong surat Al-Kahfi ing surat Kahfi fi yaumil jum'ati ing dalem dina Jumat, adha'a lahu adho'a mongko bakal diterangi lahu kedua wong minan nuri saking nur maing barang bainahu ing antarane kumang wa bainal jum'ata ini ing antare dua jum'at. Jadi kalau kita membaca surat Kahfi malam Jum'at, ini diterangi oleh Allah oleh cahaya apapun termasuk dalam cahaya keberkahan, dan panjenengan juga dilindungi oleh Allah dari mara bahaya sampai Jum'at berikutnya. Kenapa bukan surat Yasin? Amalkan surat Yasin. Jadi setelah ngaji ini sudah mati. Oke. Jadi setelah ngaji ini
jenengan harus mengamalkan surat Al-Kahfi. Oke, yang selama ini bertanya-tanya tentang Dajjal, ini saya buka dulu, saya kasih resepnya supaya jenengan tidak terkena fitnah Dajjal. Hari ini sebenarnya fitnahnya dari anak buahnya dan Dajjal. Supaya jenengan tidak terkena virus dan apapun, bacalah 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi yang kemarin sudah saya ajarkan. Kalau sekarang kan ini sudah dijelaskan di dalam tafsirnya, ya. Dari Abi Darda ini bercerita bahwa Nabi SAW mengatakan barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi maka akan terlindung dari fitnah Masihid Dajjal. Masihid Dajjal kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Mesias. Kalau ada kata-kata Mesias itulah Al-Masih. Al-Masih yang ditunggu mereka bukan Yesus Kristus tapi Al-Masihid Dajjal. Yang berikutnya kalau panjenengan hafal dan setiap Jumat dari Kamis malam Jumat sampai Kamis malam Jumat lagi jenengan diterangi yang namanya Nur Allah. Baik Nur itu berupa keberkahan, Nur keselamatan dan Nur apapun sampai Nur Fadilah namanya. Dan Nur-Nur itu namanya oleh Allah dinamakan Nur Fadilah. Lainnya jenis Nur Fadilah ya inilah maksudnya Allah. Semua Nur mengumpul jadi satu itu namanya Nur Fadilah. Nah, Nur yang berasal dari satu sumber namanya Nurilah. Nah, semuanya ada di badas Nur Allah yang memancar dari Allah langsung namanya Nur Nurilah. Yang sudah terpencar kemana-mana membawa berkah kepada siapapun namanya Nur Fadilah. Jadi gak salah orang tuanya menamakan Nur Fadilah. Ini dari kisahnya surat Al-Kahfi. Saya enggak menceritakan Mbak Nur Fadilah enggak, memang di sini surat Al-Kahfi. Jenengan kalau ingin terlindungi dari apapun, mendapatkan berkah apapun, malam Jumat membaca surat Al-Kahfi. Menghafalkan 10 ayat dari surat Al-Kahfi. Nanti kalau sudah hafalkan 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi. Nah, bagaimana nanti caranya kita bisa terlindung dari Dajjal? Nanti setelah pertemuan berikutnya akan saya jelaskan, okay? Karena ini waktunya cuma satu jam.